Halo guys, welcome to Domini Gaming Channel. Kita ketemu lagi nih guys. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik dan sehat selalu ya. Nah, pertama guys, aku mau siap-siap dulu ya. Aku soalnya kan mau ketemu teman, tapi ketemu temannya tuh di tempat tongkrongan guys, seperti itu. Oke, sebelum itu aku siap-siap dulu ya. Nah guys, temanku juga lagi siap-siap, aku juga siap-siap deh. Aku udah lama banget gak ketemu temanku, soalnya kan dia pindah. Nah makanya abis itu aku gak pernah lagi deh ketemu sama dia. Udah deh guys, kita sikat gigi dulu ya. Kita sikat gigi deh. Malam aja tuh deh. Yuk kita sikat gigi. Nah sikat giginya udah selesai guys. Kita mandi deh. Nih di sini air semua. Jangan sampai aku jatuh kan. Kita mandi. Udah selesai guys kita mandinya. Bukan kita maksudnya sih. Aku guys. Kita pel-pel dulu ya. Ini basah banget guys, kalau enggak ada yang jatuh, kalau enggak dilap guys. Nih, ini udah mulai kering ya. Aduh guys, aku jatuh, padahal udah dielap tetap aja jatuh. Ini ternyata masih licin. Guys, gimana sih? Udahlah guys, oh ya guys, aku ini kan mau bawa HP. Nah, termak gimana mau hubungin temanku kalau enggak bawa HP? Ya elah. Mama sama papa kemana ya? Kok cuma ada mama? Papa kemana ya? Kayaknya papa lagi pergi deh. Ya udahlah, aku mau makan dulu ya guys. Sebelum ketemu temen tuh mama juga mau kemana ya? Aku nggak tahu sih. Ya udahlah guys. Wah, kulkasku udah mulai mau habis guys. Isinya tinggal daging-daging doang. Yang lainnya udah pada habis. Ya sih, ini udah hampir 1 bulan. Nanti kita stok lagi ya. Kita makan deh. Jangan minum es ya. Kita minum susu aja. Tutup ya guys. Nah, oh di sini ternyata guys. Gelas kemana ya? Oh ini ternyata gelasnya. Kita minum deh. Wow, 1 gelas. Yuklah guys, kita taruh dulu ya handphonenya. Kita duduk, kita makan deh. Kita minum ya. Segar. BTW guys, ini udah siang ya. Kita makan nih. Nanti kita pas di luar makan lagi sama temen. Tahu kalau di luar ntar kita makan apa ya? Yang penting kita makan dulu deh dari rumah. Bismillah. Om nyam nyam nyam. Udah kenyang guys aku. Yuklah kita siap-siap. Takutnya nanti temen nungguin deh. Yuk kita siap-siap. Oh iya guys, BTW kita izin dulu ya sama mama kalau kita mau keluar. Ma, aku mau izin ya, mau ketemu sama teman. Teman lama, udah lama gak ketemu. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Oke, siap ma. Nah guys, aku udah minta izin tuh. Udah diizinin. Sekarang kita siap-siap deh. Oh iya guys, kalian gak lihat rambutku nih? Ini udah baru guys, aku gak kayak kemarin-kemarin rambut. Sekarang udah ganti deh. Warnanya juga udah ganti. Seperti itu deh. Nanti besok-besok aku mau ganti gaya lagi deh. Jangan monoton guys. Kita ganti yang seperti yang lain juga guys. Dipendekin atau kayak gimana sih di itu. Aku gak perlulah pakai baju kayak gitu. Yang penting kita sopan aja guys. Mana ya? Oh ini aja guys kita pakainya. Tapi celananya kurang bagus ya. Kita pakai ini coba. Nah seperti ini aja lah ya guys. Habis itu kita pakai ganti topi gak ya? Kurang bagus sih, ini aja lah. Sepatunya diganti gak ya? Kita pakai coba yang ini ya. Kurang guys. Nah ini aja warna hitam guys, netral kan. Semua pakaian bisa masuk sama warna hitam. Oke aku pakai lipstick dulu ya. Nah udah selesai. Terus kita pakai parfum. Udah selesai nih, udah siap. Bawa tas gak ya? Nah kita bawa ya guys tas. Oh ya guys, aku mau pakai itu deh. Apa namanya, jaket. Soalnya di luar tuh panas guys. Meskipun udah pakai hand body sunscreen guys, tetap panas itu guys. Sepertinya tidak ada yang tinggal ya. Oke guys, ayo kita berangkat. Udah cantik nih, udah rapi aku guys. Let's go. Oh ya guys, tadi aku taruh HP di mana ya? Oh di sini ternyata. Oke kita bawa ya handphone.
Nih, udah selesai. Ayo, kita berangkat. Ma, aku berangkat dulu ya. Ya, hati-hati. Nah, guys, aku udah pamitan tuh. Ayo, kita berangkat deh. Nah, guys, aku udah nyampe nih. Menurut teman-teman, aku lagi di mana nih? Yuk, tebak. Nah, guys, temanku tuh udah nunggu di sini. Jadi, kami itu ketemuan di tempat sekolah kami dulu, guys. Soalnya kami kangen kan sama suasana sekolah. Jadi, kami ya ketemunya di sekolah, guys, biar kami bisa lihat-lihat deh suasana sekolah sekarang seperti apa, guys. Nah, guys, aku sama temanku udah ketemu nih. Sekarang aku ya mau ngobrol ya sama teman. Gimana sih untuk beberapa tahun kemarin? Udah lama gak ada kabar kan guys. Jadi aku mau cerita-cerita masalah. Bukan masalah sih guys, tapi lebih ke gimana sih kegiatan setiap harinya selama gak ketemu kan berapa tahun yang lalu. Oke guys, ayo kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Aku mau ngobrol dulu deh sama temanku. Dina, kamu gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Kita udah lama ya gak ketemu. Iya, kita udah lama ya gak ketemu. Kamu gimana kabarnya, Dominic? Alhamdulillah, aku baik kok. Kamu sekarang makin cantik ya. Ih, bisa aja deh kamu, Dominic. Iya loh, beneran kamu cantik loh sekarang. Emang kemarin aku gak cantik ya? Cantik kok. Tapi kalau sekarang tuh beda banget kayak gitu. Walah, kamu juga cantik kok. Oh iya, terima kasih. Cepet banget pede. Iya gimana? Kan temen sendiri yang puji, pasti bangga dong. Hei, gimana kabar keluarga kamu? Alhamdulillah sih baik. Papa baik, mama juga. Adik sekarang udah masuk SD kelas 1. Oh iya, cepet banget ya gedenya. Iya, cepet banget. Iya, ayolah kita pesan makanan yuk. Oh iya, kamu Domini mau pesan apa? Aku mau pesan mie aja deh. Kamu mau pesan apa? Aku mau pesan kue tiaw aja. Udah, kita pesan yuk. Aku aja yang pesenin. Oh iya, Dominic. Ibu, saya mau pesen mie-nya dong, Bu. Aku mau pesen mie satu sama teman aku. Mau pesen kue tiaw-nya satu. Oh iya, ntar ya, Dek. Ya, Bu. Kami tunggu ya, Bu. Oh iya, nanti saya antar ya. Yuk, Dina, kita balik lagi ke tempat kursi. Oh iya Dina, kamu sekarang kerja di mana? Aku sekarang kerja di bank. Kamu keren ya, sekarang udah kerja di bank. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau kamu Dominic sekarang gimana? Aku sekarang masih cari-cari. Sekarang tuh susah banget ya Dina cari kerjaan. Iya, aku juga kemarin juga kayak gitu. Tapi kamu tetap semangat ya, jangan nyerah. Iya, aku gak nyerah kok. Tapi susah banget pokoknya cari kerja tuh. Susah-susah gampang. Iya, emang seperti itu ya. Udah deh, aku lihat dulu ya. Itu pesanan kita udah nyampe atau belum ya? Ibu, pesanan kami kok belum diantar ya? Oh iya, saya lupa. Ntar ya dek. Oh iya Bu, makasih ya. Ya Dina, ternyata ibunya lupa. Pantesan. Ya udahlah, kita tunggu dulu ya. Tuh, pesanan kita udah nyampe nih. Oh iya Dina, udah nyampe nih. Terima kasih ya Bu. Kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ayo kita makan Dina. Bismillah. Om nyam nyam nyam. Om nyam nyam. Om nyam nyam nyam. Om nyam nyam nyam. Oh iya, aku belum pesen minum. Aku pesen minum dulu ya Dina. Oh iya, nih Dina minumnya. Punya kamu, ini punya aku. Ayo kita minum. Seger. Segernya. Nah, kita udah selesai minum nih Dina. Kita lihat-lihat yuk suasana sekolah kita sekarang. Sekarang makin bagus ya, Dominic. Iya, bagus ya. Kita lihat di luar yuk. Ayo, halaman depannya juga makin bagus ya, Dominic. Iya, keren banget ya. Kita udah lama gak kesini, ternyata makin bagus. Oh iya, Dina, ini udah sore ya, kita pulang yuk. Kamu mau mampir ke rumahku enggak, Dina? Aku mau langsung pulang aja ya, soalnya takut adikku. Dia sendirian soalnya. Oh iya ya,
Kasian sih dia nggak ada temennya. Ya udah, aku pamit dulu ya. Lain kali kita ketemu lagi. Sampai jumpa ya. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Seperti itulah ya guys, aku ketemu sama teman lamaku. Oke guys, aku mau pulang dulu ya. Nah guys, aku udah nyampe nih di rumah. Cukup segini dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.